Oke, friend. Tadi udah naik gantangan tiket 220 kalau nggak salah. Ternyata anak setan yang masuk, dia asli. Gila, jauh-jauh udah ketawa ya. Gue kasih lihat nih, lagunya tengah banget. Lu beneran masuk juara, bro. Gue pemain murah sekarang, gila lu. Luar gila, satu katanya nggak bongkar isya. Nggak menahan. Nah, kemarin gue sempat utis lah. Jar, bapak utis. Iya, anjing di lambang. Gugup di lambang. Gue kesitu, gue ngobrol, dude. Settingannya awalnya kayak gini. Ini yang bikin nggak buka paru itu apa? Antara cacing sama ulet. Gue gak kasih cacing Jumat. Ini. Iya, gue gak kasih cacing Jumat. Tapi mandinya setiap hari. Jadi gue kendorin. Nah, di lapangan tetap naik ya. Apa, uletnya 7 gue naik. Berarti banyak makan ulet. Hati-hati, jangan kebanyakan juga, bro. Hari juga. 7 nih, naik 7 ulet. Nih, ini ntar nih. Makanya dia lagi masuk sini biar ntar pada naro trotol murai di dia. Biar yang juara-juara. Tapi emang benar, jadi dari shortlist dari lu, gua coba juara satu, besoknya mabung, gua coba lagi kan agak kendor tuh. Gua sharing lagi, tanya. Emang harus sharing lah, biar kita nyari pengalaman sama kawan yang berpengalaman, ya kan? Tadinya gua main tiket langsung 500, anak gua banyak banget. Jangan ya kejauhan, yang 200 nya dulu, yang 25G. Lu tuh main gak tiket gope? Main juga, lama, main. Oh dia main, lu udah seuzon ayo gope. Gua main juga, cuma dia pengen yang pertama dulu, pengen lihat dulu ya udah. Hei, sini lu Tong, sini bintang sini. Ini bocah anak buahnya dia, kalau ketemu gua nih, kalau mainnya gimana sih mak, dia settingannya masih nahan ini bocah nih. Ini anak nih, namanya katanya bintang apa nih, stand up. Tapi ini friend asli ya. Dulu nih, jadi kalian baru tahu nih, gua kasih tahu ya. Dulu gua pertama kali main ya murai, gua gedek banget sama dia nih. Satu lagi anak gua. Sekarang jadi anak gua nih, kalau gua udah ketemu dia bertiga, dia najis gua tuh gede turunan. Kalah bulu gua sama burung dia. Nih dia nih bangsat nih. Gua bilangin ini manusia bahaya nih. Itu zamannya Vicky Boy mah ya. Iya. Pokoknya lu belum sekarang. Ya? Sekarang saya pensiun, buka sekolah sekarang. Gantian yang penerus ya. Lu kalau lihat Umi dulu jelek banget. Asli. Ya ampun, itu zamannya Taman Raja masih banyak 2013 kalau masalah waktu. Bro. Itu jelek banget sih, jelek banget. Pokoknya enggak sekarang mah solo. Dulu gue dijajah sama dia nih. Satu lagi anak Green Light, gue dijajah nih. Setiap main nih ketemu dia, gue apes mulu. Gue dikasih nih nomor gantan, lu bayangin. Gue inget banget ya yang namanya di lapangan banteng, gue ceritanya. Gue minta nomor pinggir. Tukeran lah ceritanya sama anak gue tuh yang satu ya. Gue udah tukeran. Emang sialan dangkalan dia ya, masa dia teriak ini. 37 bukan burung gua, bukan burung gua, anjing. Lu bayangin teriaknya begitu. Dia burung gua masuk kedua, dia lagi aja satu. Tapi dulu ya, dulu mah seru ya. Sekarang mah ya. Tapi ngomong-ngomong gua juara murah. Seneng lo ya berarti ya. Seneng banget ya. Ada dia pemain apa banget. Juara murah keren lah. Woy. Kalau yang ngerawat kan dia ngerawat sendiri. Iya benar. Beda kalau ngerawat sendiri itu asli beda banget rasanya, luar biasa banget. Ini perawat gua bawel banget sama perawat gua. Gua kayak siapa sekarang gini, bawel gua. Karena gua hariannya tau, bukan lu berarti yang ngasih. Hariannya gua dia sendiri Pak A Bintang. Bintang. Cuma enggak ngasih tahu aja. Yang penting kalau udah ketemu jangan dirubah aja. Kalau gua lu, Bet. Iya gitu. Konsisten lah, jangan dirubah. Sendiri ya. Iya. Ini beres mabung udah 3 kali bawa, Mak. Dari Kerawang. Ya, Kerawang masuk 4 dan yang satu nomor 70 mah. Itu bagus banget tuh. Tapi katanya enggak buka paru. Itu biasanya kalau enggak buka paru menurut lu gimana? Kekencengan apa? Kurang transferan, kurang transferan. Anjir. Kurang transferan. Tapi lu nih ya, gua bilangin, yang pada masih main juri, lu boleh beli nih burung. Enggak usah lu kasih tanda. Burungnya udah blorok. Keren ini burung. Dipantam nih, udah blorok. Udah gak bisa pakai tanda. Alam ya berarti ya, tanda alam ya. Ah, tanda alam. Ya. Udah mau nanya, itu kenapa Beb? Kalau lu nih, kalau burung yang ngeso tapi gak buka mulut, nahan, menurut lu birahi apa kurang birahi? Kalau gua mah birahi, kalau lu?
next konten selanjutnya buat lu. Oh, buat di sekolah murai dia. Lu transfer dulu lah. Lu kali-kali lah kita. Lu nanya ke dia, dia makan bapaknya gua. Transfer ke gua dulu, PPN. Oke, friends, sampai sini dulu nih ya. Tiket 200 dia yang juara. Entah tiket GoPay berarti perang nih. Dia, gua, di bertiga perang nih. Siapakah yang masuk ya? Oke, salam kicau mania.